MLS Advertising mempersembahkan. Terinspirasi dari jurnal Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Penulis Nurul Najmi, Windu Nuryanti, Budi Prayitno, dan Nindyo Suwarno. Tahukah kamu Pulau Selayar? Pulau Selayar merupakan pulau kecil yang berada di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Kabupaten ini merupakan kabupaten kepulauan dengan 95% daerahnya merupakan perairan. Dan sisanya, 5% terdiri dari 123 pulau dengan 62 pulau yang sudah dihuni. Potensi wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup banyak meliputi wisata budaya, wisata alam, dan wisata bahari. Objek dan daya tarik wisata yang pertama ialah wisata alam. Terdapat Kota Bira dan Kota Selayar. Wisata yang kedua yaitu budaya. Terdapat Gong Negara dan Masjid Tua Islam Selayar. Dan yang ketiga terdapat wisata bahari, yaitu Pulau Takabonerate. Pulau Selayar memiliki rahasia di balik keindahan alamnya, karena terdapat surga yang belum diketahui oleh banyak orang dan juga direkomendasikan sebagai tempat untuk berlibur. Surga tersembunyi di Pulau Selayar terdapat di bawah laut yang dapat dinikmati dengan cara diving dan juga snorkeling. Pada bawah laut Takabonerate memiliki karang atol dengan luas 220.000 hektar yang merupakan karang atol terbesar di Asia Tenggara dan juga terbesar ketiga di dunia. Dan juga terdapat aneka satwa seperti siput laut dan juga hiu. Sementara itu, di bagian barat terlihat penyu, dugong, dan ikan pari raksasa yang sering terlihat pada bulan Juli. Indah sekali bukan? Ayo, sebagai masyarakat Indonesia yang cinta akan alam dan keindahan Indonesia, haruslah ikut serta dan berperan dalam mengembangkan dan juga melestarikan keindahan alam Sang Pencipta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo ke Selayar, Indonesiaku, Indonesiamu, dan Indonesia kita.